Yo, what's up guys? Welcome back with me and him. And ya, ada Michael Diki. Ya, jadi ini ceritanya lagi pada lembur. Jadi mereka gak bisa bawain videonya dulu. Jadi gua dulu yang mau nge-review. Ini ngelembur apa nanti buat kalian deh. Pokoknya ini masih rahasia. Nanti pokoknya buat kalian ada sesuatu. Mobilnya ya nanti aja deh. Ini gue pakai mic deket-deket gini, sorry ya, soalnya lagi berisik banget di belakang. Lagi ada pengerjaan juga, kita lagi lembur semua di sini, makanya ini gue sendiri yang bawa. Oke, ya ini kenapa ya 36 begitu lama dikerjain? Ya bukannya karena nggak ada progres atau apa? Orangnya betul-betul detail. Apa itu detailnya? Ya kita bahas aja langsung ke mobilnya deh. Oke, okay, alright. Ya, ini dia mobilnya. Masih mobil yang sama. Ya, jadi kemarin orangnya detail di bagian sini. Kemarin udah ada di vlog yang kemarin. Ini di bagian pilar ini. Ternyata ya ukurannya berbeda. Jadi dia pengen menambahkan dulu. Dia mau buat semirip mungkin dengan E36 Coupe. Lalu di bagian lampu belakang kembali. Ya, dia menggunakan lampu yang E36 yang coupe juga, dia lebih pipih. Jadi ada beberapa perubahan yang harus dirubah. Nah, lalu yang kita mau bahas kali ini adalah, mungkin dari sini dulu. Ya, ini dia. Sebelum melanjutin videonya, kalian ada yang tahu nggak di bagian yang gue shoot ini, di bagian sini, apa yang beda antara E36 coupe dan yang sedan biasa? Ya, oke. Jadi ini gue kasih tahu. Jadi yang bedanya itu adalah di sininya nih. Jadi ini untuk E36 yang sedan, si pintu ini sampai sini nih. Ya pada umumnya lah, pada umumnya E36 yang ada di Indonesia yang sedan, si pintunya tuh ada di sini. Nah kalau yang coupe di sini. Oke, siap gak tuh? Siap gak tuh? Cuman beda begitu, si owner minta mau sepersis mungkin. Ya jadi sebenarnya itu yang bikin kenapa mobil ini nggak selesai-selesai. Kemarin ada yang komen, bang minta fotonya dong, gue juga mau bikin E36 coupe, habis berapa segala macam dan lain-lain. Ya kita nggak bisa fotoin karena iya masih belum selesai juga. Orang betul-betul detail, jadi dia mau nambahin sedikit demi sedikit. Wait. Ya, Win, jadi ini bedanya apa sih, Win? Yang sekali lagi ada yang dibedain lagi, apa nih, Win? Yang dibedain kalau ini udah menjadi 2 pintu, sebelumnya 4 pintu. Nah, terus kalau kalian cermatin, saya sendiri aja hampir terlena. Kayak lagu dangdutnya terlena ya. Terlena. Lampu belakang itu lebih keluar. Ya seperti yang menggunakan tadi, lampu belakang lebih keluar. Jadi ini kita tarik garis nih. Walaupun emang nanti kalau sudah dicat tuh tidak begitu kelihatan, tapi kalau anda perhatikan, kok anda sih kalian perhatian bener-bener, ya beda gitu, emang lebih lebar. Lebar ya. Terus kemarin ini mungkin kan kalau E36 Coupe kan dia punya atap lebih apa ya, terlihat landai gitu kan. Tapi ini convert kan nggak mau sampai yang kayak apa sih, chop top gitu untuk melandaikan. Jadi kita terpaksa harus ubah ininya nih demi kacanya tuh masuk gitu. Tapi ya untungnya udah beres semua sih, tinggal pemasangan aja. Nah terus kemarin yang lebih detail lagi sih Rizky itu pintu, Vin. Apa? Pintu kan beda juga ternyata. Apa? Bahas pilar suruh dicat hitam? Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bukan. Pintunya katanya beda kan, dia tarikannya. Jadi gini, kalau yang bisa dijelasin, Win. Kemarin kita bikin kan di
ujung pilar. Ini pemotongannya kan di ujung pilar nih. Nah, terus ternyata gua perhatiin juga dan sempat dikoreksi sama subscriber kan. Gua thank you dulu. Ternyata potongannya di sini nih. Jadi kelihatan kan di sini dan sisi sininya udah dirubah. Jadi begini nih semua nih, tuh. Jadi tiang ini nih jadi satu dan engsel ini harus rubah. Jadi akhirnya gue rombak semua lagi nih buat si Rizky nih. Emang sih ini mobil sih ngerepotin, cuman ya mau gimana, demi kesempurnaan juga, demi kalian bisa lihat garapan kita ini ya. Kalau emang mau dibikin bener-bener proper seperti E36 Coupe ya pasti seperti ini. Jadi nggak sekali rombak jadi, kita kayak apa ya, jadi bongkar pasang terus gitu ya, sampai settingannya ini mobil tuh tergarap dengan proper. Jadi menurut gua sih ini apa ya, ya masih dibilang masuk lah, masih masuk akal dan waktu ya, karena ini mobil juga nanti ujung-ujungnya mau repaint si Rizky. Tapi warnanya apa, stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen masukan buat kalian. Balik lagi, gua sangat acungin jempol, terima kasih sudah mengkoreksi. Good job. Tapi balik lagi, untuk yang negatif komen ya gue gak bisa dengerin gitu. Kenapa? Karena itu masukannya tidak membangun gitu kan. Kalau masukan yang ibaratkan apa, membahas atau enggak menyambungkan dengan topik kita per video, masukannya bagus ya otomatis kita pun juga pasti dengerin gitu kan. Toh ujung-ujungnya juga ini channel untuk kalian semua, mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Jadi gua pengen bareng-bareng kita ngebangun di channel tuh ya layak untuk kalian tonton. Itu masukan dari gua. Untuk engsel ada yang dirubah nggak, Ben? Atau ganti engsel gitu? Lanjut lagi, ini sebenarnya engsel pakai yang standar pintunya, tapi ini ada kemungkinan diperpanjang. Ini kan orinya tadi di sini nih sekitar 2 sentian, karena pintu kan kalau E36 Coupe itu lebih mundur. Jadi otomatis engselnya pun kan lebih panjang. Jadi sekitar 2 cm sampai 2 cm setengah lah gua tadi hitung. Cuman ini mungkin ya belum terlalu kelihatan banget gitu kan. Ya coba kita lihat besok lah, mudah-mudahan udah bisa kelihatan pintu yang sebelah kiri udah bisa rapet. So nanti kalau ada video lanjutan-lanjutannya gua pasti update, Evan pasti taking, Diki pun juga pasti bahas, dan tentunya yang kemarin ngomong modifikasi cepet gini-gini. Modifikasi itu lama, Bro. Capek nih kita ngerjain di sini, bongkar pasang pintu emang enteng. Ini berat banget loh. Aduh, ngunci lagi kan. Aduh. Jadi kalau buat gua mau lanjutin kerjaan gua lagi, ada mobil gua di sana. Nanti ngerjain enggak? Boleh kan ya? Sedikit aja. Satu, dua, tiga. Set. Udah. Oke, itu ada mobil gua di sana. Gua lagi garap project untuk Indonesia. Mudah-mudahan diterima di skala dunia. Kemarin udah ada lagi yang ambil Ignis. Ignis udah pengen terbang lagi ke India. Jadi so stay tune terus, yang ke Australia kemarin udah sampai lagi perakitan. Nanti kalau udah ada project-project update-annya dari sana, kita pasti infoin buat kalian semua. Jadi kita patut berbangga lah, produk Indonesia kita sudah sampai luar negeri, dan baju pun otomatis sudah nyampe sana, merchandise. Dan ini gue lagi pakai Air Chicken nih, lagi pakai Air Chicken. Kalau buat yang koleksi barunya nanti kita akan keluar lagi ya, edisi baru lagi on progress. Pokoknya gua cuman pesan stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, komen, karena gua juga rada pegel di sini habis ngerjain mobil. So lanjut lagi ke Evan. Dadah. Ya itu dari Bung Alvin. Jadi prosesnya kayak gitu, engselnya masih engsel yang sama, tidak diganti, cuman engselnya kita custom gitu. Nah ini udah duduk di proses semula. Tadi proses pengerjaannya udah gue masukin ya, tadi kayak gitu. Jadi nanti kedepannya gue kasih ke kalian, pintunya normal nggak berfungsinya, bunyi nggak atau ada apa nggak, nanti pokoknya gue kabarin lagi ke kalian. Mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih udah menonton sampai habis. And see you in the next video.